bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، أنا أقول بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Kitabul Fitan, kitab seputar fitnah yang diambil dari Sahih Bukhari. Fitnah di sini sudah kita lewati berkali-kali, barakallahu fiik. Fitnah dunia, fitnah syubhat, fitnah syahwat, dan juga fitnah-fitnah, nah barakallahu fiik, yang lainnya yang insyaallah taala kita akan baca satu persatu secara globalnya. Antum buka halaman yang ke 585 yang syarahnya ini. Yang matannya ini dibuka juga karena kita baca matannya juga dulu. Halaman 10. Yang matan halaman 10. Nanti syarahnya 585 nanti ya. Kita baca dulu matannya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari, siapa nama dan kunyah dan gelarnya? Nama, kunyah, gelar. Naam, antum Ahmad Muhammad. Namanya siapa? Kunyahnya siapa? Gelarnya apa? Imam Bukhari. Kunyahnya Abu Abdullah namanya? Siapa? Qala haddatsana, qala Imam Bukhari, Imam Bukhari ma'ruf. Kunyahnya Abu Abdullah dah benar. Namanya siapa? Jangan terbolak-balik dan tertukar. Dah belum? Antum Ahmad, namanya Imam Bukhari dan gelarnya Muhammad bin Ismail al-Bukhari Abu Abdullah, gelarnya? Ya, Mas Musleh ingat enggak? Jabal. Khafat bukan. Jabal al-Hifad. Jabal al-Hifad. Naam, anakumullah. Jabal al-Hifad. Itu gunungnya hafalan. Itu satu paket dihafal ya. Biar nanti antum tahu kunyahnya, namanya, gelarnya sekalian. Namanya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari Jabal al-Hifad, gunungnya hafalan. Yang beliau hafal berapa ribu, Umar? Berapa? 300 ribu hadis. Itu globalnya, kalau dirinci. Hah? 100 ribu hadis yang sahih, kemudian 200 ribu hadis yang tidak sahih. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Al-Imam Al-Bukhari, Masya Allah. Nah, kita lihat. Haddatsana Musaddad. Sudah kita lewati. Nah, Musaddad. Untuk masalah namanya, riwayatnya berbeda-beda. Tapi yang sahih, yang ma'ruf, Musaddad bin Musarhad bin Musarbal bin Mustawrid. Nah, itu. Paham ya? Adapun yang nama panjang itu sekedar dinukilkan saja. Dinukilkan sampai-sampai digelari apa? Ruqyatun lil aqrab. Ruqyah untuk jengking. Musaddad bin Musarhad bin Musarbal bin Ghurbal bin Ra'bal bin Arandal bin Sarandal bin Ghurandal. Nah, itu semuanya itu barakallahu fiik, ternyata apa? Riwayat-riwayatnya atau istilahnya, nah barakallahu fiik, biografinya. Nah, kalau yang panjang tadi tidak sahih. Paham ya? Nah, jadi Musaddad, nah barakallahu fiik, Al-Asadi As-Sadusi. Nah, Musaddad bin Musarhad, nah bin Musarbal bin Mustawrid. Nah, qala haddatsana Musaddad qala an Abdul Waris. Abdul Waris namanya Abdul Waris ibn Sa'id. Abdul Waris bin Sa'id. Abdul Waris bin Sa'id Abu Ubaidah. Abu Ubaidah
Abdul Waris bin Sa'id Abu Ubaidah. Naam. At-Tamimi Al-Anbari. At-Tamimi Al-Anbari. Naam. Jadi Abdul Waris Ibn Sa'id Abu Ubaidah At-Tamimi Al-Anbari. Siqah. Beliau siqah. Beliau siqah. Al-Ja'd. Al-Ja'd bin Dinar. Al-Ja'd bin Dinar. Al-Ja'd bin Dinar. Bin Dinar. Al-Yashkuri. Al-Yashkuri. Abu Usman. Al-Ja'd bin Dinar. Al-Yashkuri. As-Sayrafi. Tambah lagi. As-Sayrafi. As-Sayrafi. Naam. Ewan naam. Sikoh. Kunyahnya siapa tadi? Abu Usman. Anil Ja'ad, Ja'ad bin Dinar, Al-Yashkuri, As-Sayrafi, Abu Usman, Sikoh. Mahfum ya? Ewan. Kemudian berikutnya. Qala an Abi Raja. Abu Raja, Imran, Imran bin Milhan. Imran bin Milhan. Imran bin Milhan. Al-Utaridi. Al-U-U-Ain ya. Al-Utaridi. Imran bin Milhan. Al-Utaridi. Kata. Al-Utaridi. Thiqatun Mukhadram. Thiqatun Mukhadram. Ana ulangi lagi. Imran bin Milhan Al-Utaridi. Al-Utaridi Thiqatun Mukhadram. Naam. Qala an Ibn Abbas. Sekarang sudah sahabatnya ini ya. Jadi haddatsana Musaddad qala an Abdul Warith qala an Al-Ja'd qala an Abi Raja qala an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. An Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Dari Rasulullah SAW beliau berkata, "Man kariha min amiri syai'an falyasbir, fa innahu man kharaja min sultan shibran mata mitatan jahiliyah." Ana ulang sekali lagi diartikan, "Man kariha min amiri syai'an falyasbir, barang siapa yang tidak suka dari pemimpinnya, tidak suka dari pemimpinnya sesuatu, falyasbir, maka hendaknya sabar." Paham ya? Barang siapa kariha benci artinya tidak suka. Barang siapa yang benci atau tidak suka, dari pemimpinnya sesuatu, maksudnya ya sesuatu mungkin ketetapannya atau mungkin masalah dunia atau masalah agama, dia enggak suka tentang apa yang muncul dari pemimpinnya, falyasbir, maka hendaknya sabar. Maka hendaknya dia sabar, bukan berontak. Pemimpinnya, pemerintahnya mengangkatkan apa? Menaikkan harga BBM. Menaikkan harga minyak goreng. Sabar. Mau ngapain lagi? Berontak, kudeta, revolusi, demonstrasi. Itu bukan syarat Islam. Paham ya? Apalagi ini sudah mendekati bulan apa istilahnya? Bulan Masehi, mereka Desember. Orang-orang itu luar sibuk, ribut. Mau ngatur jadwal demo. Tanggal 12... tanggal 2 atau berapa ya? 212 katanya. Desember. Allahu musta'an. Demo apa? Demo untuk turunkan harga BBM. Allahu musta'an. Ahlus sunnah barakallahu fi tidak perlu demonstrasi. Sabar. Namanya lihat ini. Barang siapa yang benci terhadap sesuatu yang diputuskan oleh pemimpinnya, falyasbir. Maka hendaknya dia sabar. Fa innahu man kharaja minas sultan shibran mata mitatan jahiliyah. Dikarenakan sesungguhnya barang siapa yang keluar dari ketaatan terhadap pemimpin sejengkal saja, sejengkal ya, niscaya kemudian dia mati, mati dalam keadaan mati jahiliyah. Bayangkan matinya seperti matinya orang-orang yang beragama jahiliyah, di atas kekufuran kan. Nah lihat ini ancamannya terhadap orang-orang yang suka berontak ini. Lihat ini. Man kariha min amini syai'an falyasbir, barang siapa yang benci terhadap pemimpinnya,
terhadap sesuatu yang diputus oleh pemimpin, sabar. Maka hendaknya dia bersabar. Lamnya lam apa ini Abdullah? Lamul amr, perintah, sabar. Paham ya? Bukan demo lah, bukan gitu. Sabar. Nah, dikarenakan barang siapa yang keluar dari ketaatan terhadap pemimpin sejengkal saja, nah, kemudian dia mati, maka mati di atas jahiliyah. Wallahualam. Dan terus bagaimana? Disebutkan riwayat yang sahih, apa kata Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika menghadapi menjumpai pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang menindas rakyatnya, apa kata Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, apakah boleh kita berontak, kudeta atau yang semisalnya? Kata mereka, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, la masallu, jangan, selama mereka masih sholat. Dalam riwayat yang lain apa? Fasma' wa ati' wa anduriba dhahruk wa ukhida maluk. Dengarkan dan taati. Walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu. Bayangkan mentaati pemimpin. Ikhwani fi din, azza lakumullah wa barakallahu fikum. Disebutkan di sini barang siapa yang keluar dari ketaatan terhadap pemimpin syibron sesengkal, bukan berarti kalau kurang dari sesengkal boleh, bukan. Ini para ulama telah menjelaskan yang ini termasuk apa? Penjelasan yang tidak ada mafhumnya. Faham? Jadi ketika ada lafaz seperti ini, barang siapa yang keluar berontak kepada pemimpin sejengkal saja, bukan berarti kalau setengah jengkal boleh. Jangan sampai gagal paham ya. Nah, mau setengah jengkal atau kurang dari itu tetap enggak boleh gitu loh. Bisa dipahami? Taat. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Naam. Ini penting sekali ya, jangan sampai kita terprovokasi, terpanas-panasi, terkompori untuk apa? Untuk naam barakallahu fiik, berontak atau kudeta atau revolusi atau penggulingan kekuasaan. Hatta demonstrasi dan ahlus sunnah enggak ikut. Enggak ikut-ikutan. Paham ya? Mereka biarkan teriak-teriak pinggir jalan, ya urusan mereka. Turunkan harga BBM, turunkan harga minyak goreng, biarin aja. Tapi ahlus sunnah santai aja. Ketika harga naik ya santai, slow gitu loh. Kenapa? Karena yakin. Yakin terhadap rezeki yang telah ditetapkan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam lauhil mahfuz. Jadi patokan sadar kita bagaimana? Zat yang memberikan rezeki kepada hambanya di waktu harga murah itu sama dengan zat yang akan memberikan rezeki kepada hambanya di saat harga mahal. Selesai. Paham ya? Enggak usah repot, enggak usah bingung kemudian macam-macam, santai aja. Insyaallah hidup, insyaallah jalan. Paham ya? Tapi kalau ribut sana kemari, teriak-teriak, demonstrasi, tidak menimbulkan solusi tapi biasanya polusi. Paham ya? Polusi. Udah datang jauh-jauh dari Jogja ke Jakarta. Demo, enggak direspon, marah enggak? Marah tiang listrik di bengkokkan, ban-ban dibakar. Banyak kerusakan demonstrasi itu, banyak sekali. Sudah kami jelaskan berkali-kali ya, banyak sekali kerusakannya. Pertama, tidak ada orang demo itu sakinah, tenang, hudu, kemudian suaranya pelan. Tidak ada. Paham ya? Orang demonstrasi teriak-teriak mesti udah itu. Kemudian ada orang demonstrasi pisah, laki-laki sendiri sini, akhwat sini sendiri, ada? Jarang sekali, pasti campuran gitu. Kerusakan yang berikutnya, masjid masih kosong kok sholatin lapangan. Ya enggak? Air bani masjid tayamum, enggak ada air katanya. Allahu musta'an. Udah terlanjur tengah-tengah lapangan, lagi demo, datanglah adzan, ada duhur atau adzan asar, masjid kosong, air banyak, tayamumnya. Banyak kan kemungkaran? Malah enggak jamaah di masjid. Allahu musta'an. Ikhwan fi din, azza nasakumullah barakallahu fiikum. Jadi kalau ada orang ngaku sunni salafi ahlu sunnah, kok berfatwa bolehnya demo, sangat disayangkan. Kerusakan di dalamnya luar biasa. Rusak. Barakallahu fiik. Nah, Allahul musta'an. Allahumma sallim sallim. Kita baca syarahnya. Yang ini ya, yang ta'liqnya Syekh Ibnu Taimin, halaman 585 bagian bawah itu. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, isnadu hadzal haditsi tasalsulun bil an'anah. Masyaallah, sudah kita lewati dalam ilmu mustalahul hadis. Isma' baik-baik. Sanad hadis ini di dalamnya ada apa? Tasalsulun bil an'anah. Ada na'am an yang berantai.
Antum lihat dulu, haddatsana Musaddad an Abdul Waris an Al-Ja'ad an Abi Raja' an Ibn Abbas an ana. Ya enggak? Jadi kita lihat kan dalam pelajaran mushalah, naam an ana. Jadi ini istilah namanya tasalsul. Tasalsul artinya beruntun, berantai. Pakai an-an semuanya. Antum lihat itu dia kan? Naam. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam man kariha min amrihi syai'an falyasbir. Disimak ya, takliknya itu karena bagus penjelasannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Barang siapa yang benci terhadap keputusan pemimpinnya, falyasbir, maka hendaknya dia sabar. Hal muradu, penting ini pertanyaan tapi bentuknya faedah, apakah yang diinginkan syai'an min umur din atau syai'an min umur dunya au huwa am. Masya Allah, sekarang sesuatu di sini, apakah yang diinginkan sesuatu dari perkara agama atau sesuatu dari perkara dunia atau umum. Pemerintah misalkan melarang kaum muslimin untuk apa, sholat id di lapangan, masalah agama, ya enggak. Nah, kemudian pemerintah menaikkan harga pangan misalkan, masalah dunia. Nah, umum atau dua-duanya? Jawabannya al-jawab huwa am, jawabannya umum. Karena Syekh Muhammad SAW huwa amun umum. Jadi keputusan dari pemimpin itu masalah agama atau masalah dunia, selama itu barakallahu fiik tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam, maksudnya bukan kufuran bawahan, bukan terang-terangan itu kekufuran, maka sabar. Paham ya? Karena para ulama telah menyebutkan kalau, kecuali kalau melihat dari pemimpinnya itu kekufuran yang nyata, itu boleh berontak, boleh kudeta, tapi dengan syarat. Dan syaratnya perhatikan, syaratnya apa? Syaratnya tidak menimbulkan kemungkaran yang besar dan punya kekuatan. Nah itu yang kita miliki. Paham ya? Orang-orang itu cuma langsung mengambil dohir hadisnya, gak punya kekuatan, rakyat sipil punya paling-paling cuma cangkul, arit, cengkrong. Paham ya? Atau yang semisalnya, nah barakallahu fiik, petel, atau yang semisalnya itu bawa. Lah mereka tank, mortir, senjata, maksudnya apa barakallahu fiik? Untuk memahami hadis tersebut, kecuali kalau kalian melihat pemimpin itu melakukan kekufuran yang nyata, itu diperbolehkan kalau punya kekuatan. Adapun kalau enggak punya kekuatan, sabar itu loh. Kembali ke hukum asal, sabar. Paham ya? Tidak perlu antum berontak. Karena nanti imbasnya kemana? Imbasnya kalau enggak punya kekuatan, ke rakyat sipil yang lainnya, seperti di Yaman, di Suria, atau semisal itu Palestina. Itu biasanya rakyat sipil yang kena. Kenapa? Karena orang-orang Yaman atau semisal mereka ngompor-ngompor ini untuk perang. Begitu perang sudah bergejolak, sudah bangkit, sudah terlaksanakan, mereka ada yang mundur, enggak punya kekuatan, kita kalah sama senjata yang dibombardir orang-orang yang tidak punya. Orang-orang miskin, orang-orang yang enggak bersalah. Paham ya? Itulah yang namanya barakallahu fiik, naam, kekeliruan dalam melangkah. Jadi kalau dia enggak punya kekuatan, enggak punya fasilitas yang mampu, sabar. Fasma' wa ati', dengarkan dan taati pada perkara yang baik. Kita lihat sini, nanti jelaskan beliau kalau tidak salah nanti dijelaskan dalam penjelasannya. Kata beliau, perhatikan, simak baik-baik. Sawa'un kana min umurid din aw min umurid dunya, baik itu perkara agama atau perkara dunia. Falau ra'aita min Amerika annahu yashrabul khamra wa annahu yata'amal birriba, apabila engkau melihat dari pemimpinmu bahwasanya dia minum khamr dan bermuamalah dengan riba, wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal itu, haram enggak khamr? Haram. Riba haram enggak? Riba. Antum melihat pemimpin mabuk-mabukan misalkan, kemudian bermuamalah dengan riba atau yang semisal itu, fasbir ala dzalik, sabar. Nah, mau ngapain? Sabar. Kalau bisa nasihati, kalaupun enggak bisa menasihati, yang paling terakhir doakan. Kan gitu. Karena rakyat sipil enggak punya apa-apa. Rakyat sipil ya kayak gini. Sabar. Nah, barakallahu fiik. Walakin, ya kan? Walakin insahu bi qadri ma tastati, akan tapi nasihati dia sesuai dengan kadar kemampuanmu. Ini kalau bisa empat mata, tapi kalau rakyat sipil seperti kita ini sangat jarang, sangat sulit kalau seandainya bisa empat mata. Lewat bawahannya, menterinya, wakilnya, kalau memungkinkan murasalah, SMS atau chattingan misalkan. Kalau enggak memungkinkan, doa. Anak ulangi sekali lagi, bahkan sudah berkali-kali ya, kalamnya siapa? Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, dinukilkan dalam kitab Siyar A'lamun Nubala, "Lau alimtu annali da'watan mustajabah la sarabtuha
disultan. Kalau seandainya aku tahu punya doa yang dikabulkan, niscaya doaku ini akan aku pakai untuk mendoakan pemimpin. Bayangkan itu. Karena kalau pemimpin baik, insya Allah bismillah, rakyat sipil akan ketularan juga baik juga. Tapi kalau pemimpin zalim, suka menindas, suka korupsi, bawahan-bawahannya enggak jauh beda. Mulai dari RT-nya, RW-nya, kadus-kadesnya, camat bupatinya, paham ya? Nah, makanya doa nomor satu barakallahu fi. Ketika tidak memungkinkan untuk menasihati empat mata, maka doakan semoga diperbaiki keadaan mereka, dijauhkan dari julas saksu, dari teman-teman duduk yang jelek. Nah, barakallahu fi. Karena pemimpin kadang berubah itu karena teman duduknya juga. Nah, barakallahu fi, seperti itu. Kita lihat lagi. Fa in ihtada li nafsihi, kalau seandainya dia dapat petunjuk maka untuk dirinya. Wa in lam yahtadi fa ala nafsihi, kalaupun seandainya dia tidak mendapatkan petunjuk, tidak mengambil petunjuk, maka kembali ke dirinya juga. Wa in ra'aita minhu, istibalik. Wa in ra'aita minhu ma takrah min tasallutin alayhi fi malik aw ahlik aw wadhifatik aw ma asbah dhalik fasbir. Masyaallah. Apabila engkau melihat dari pemimpin sesuatu yang kamu benci, berupa apa? Berupa tasallutin alaik, yaitu akan menguasai dirimu, mengambil hartamu, keluargamu, paham ya? Tasallutin maksudnya menguasai ya, menguasai atau mendolimi artinya, tasallut itu. Nah, jika kau melihat dari pemimpin sesuatu yang kau benci, mungkin seperti apa? Ingin menguasai dan juga mendolimi kamu dalam apa? Hartamu, keluargamu, pekerjaanmu, atau yang semisal itu, sabar, fasbir, sabar. Wala nuridu biqaulina, dan kami tidak menginginkan dengan ucapan kami tasallata ala ahlik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya maksudnya di sini barakallahu fiik. Beliau cuma mengatakan tasallutin alaik, yaitu menimpa mendolim dirimu, bukan apa? Bukan ingin menzinai keluargamu. Karena beda. Jadi kembali ke kita, kembali ke per orang. Jadi kalau pemimpin itu ingin mendolimi kamu, mengambil hartamu, kemudian mendolimi pekerjaanmu, mendolimi keluargamu, sabar. Tapi ini, tapi kalau sudah ingin menguasai keluargamu dengan cara ingin menzinai gitu ya, kata beliau, la nuridu biqaulina, kami tidak menginginkan ucapan kami tasallata ala ahli an yurida an yaf'al bihim al-fahisyah. Nah, ini lihat ini. Maksudnya apa? Bukan dia itu menginginkan dengan keluarga tersebut apa perbuatan keji. Bukan itu, tapi kalau udah ingin ini, ingin menzinai, ada perlawanan difa' di situ. Paham ya? Nah, kalau cuma menzalimi hartanya, kedudukannya, pekerjaannya masal, tapi kalau udah harga diri, kehormatannya, ingin intinya apa barakallahu fik, merampas kehormatan keluarganya misalkan, ingin melakukan perbuatan keji lah, berzina atau semisalnya, cegah. Paham ya? Itu maksudnya. Nah, balil murad adzahum bil habs wad darb wa ma asbah dzalik. Tapi yang diinginkan di sini mengganggu, gangguan mereka adalah bil habs, di penjara, dicambuk, dipukul atau yang semisalnya, itu baru sabar. Tapi kalau sudah masuknya ke keluarga, ingin barakallahu fiik merusak kehormatan atau kesucian istrinya atau intinya keluarganya lah, paham ya, itu ditahan, jangan. Tapi kalau teman harta atau setelah di penjara, pukulan, sabar. Nah, seperti itu. Kita selesaikan dikit lagi. Wa qaluhu alaihi salatu wassalam fa innahu man kharaja min sultan, dan ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka sungguhnya barang siapa yang berontak dari pemimpin atau keluar dari ketaatan terhadap pemimpin, ai min ta'atihi, ini keluar dari ketaatan, wa haqqih, keluar dari haknya, shibran, sejengkal saja, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati dengan apa? Dengan atau dalam keadaan mati seperti orang-orang jahiliyah. Fa'in kharaja nisfa shibrin fakadhalik. Ini penting ini. Sekarang kalau berontaknya enggak satu jengkal, setengah tok, apakah masuk juga setengah saja, bukan sejengkal setengahnya? La barakallahu fi. Kita lihat sini, kata beliau fa'in kharaja nisfa shibrin fakadhalik. Istimak kitabnya ya. Dan jika kalau dia itu berontak atau keluarnya setengah shibr, setengah jengkal, fakadhalik, sama juga. Walaupun setengah jengkal. Li'anal qaida bisyibr lil mubalaghah, masyaallah. Dikarenakan ikatan atau syarat dengan syibr, maksudnya itu keluar dari ketaatan sejengkal, itu ikatan seperti itu lil mubalaghah, untuk apa? Berlebihan dalam sifatnya. Maksudnya walaupun sekecil apapun itu, sekecil apapun dia berontak, nah, mati
maka dia mati seperti orang jahiliyah, itu maksudnya. Bukan sibernya, bukan sejengkalnya, kalau setengah jengkal boleh, bukan itu. Bisa dipahami ya? Nah. Kita lihat sini, waqad dzakara al-ulama'u anna ma kana lil mubalaghah fala mafhum lahu, masyaallah. Dan sungguh para ulama telah menyebutkan kalau sesuatu atau suatu lafaz itu untuk mubalaghah, yaitu berlebihan dalam sifati, maka tidak ada mafhumnya. Di sini berarti tidak ada mafhumnya. Berarti kalau setengah jengkal boleh, enggak gitu. Sejengkal itu maksudnya itu sedikit aja enggak boleh gitu loh. Paham ya? Nah, seperti itu. Sawa'un kanat mubalaghah fi kasrah am fil qillah, baik mubalaghahnya tersebut dalam perkara yang kasrah, yaitu menunjukkan banyak, atau dalam masalah yang menunjukkan sedikit. Lakin lima qasa syai'al ma'nami wa huwa mufaraqatul jama'ah bis syai'al mahsus wa huwa syibr, perhatikan ini. Akan tapi kenapa di sini beliau mengkiaskan, ya mana mengkiaskan tuh menyamakan sesuatu yang maknawi yang enggak nampak, yaitu apa? Memisahkan diri dari jama'atul muslimin atau dari ketaatan pemerintah, pemimpin, dengan sesuatu yang bisa dilihat, syibr. Bisa dilihat enggak syibr? Bisa dilihat enggak? Nah, kenapa sesuatu yang maknawi kok disamakan dengan sesuatu yang bisa dilihat? Qulna hadza min babi taqrib. Kata beliau, kami katakan ini dalam bentuk takrib, pendekatan, biar orang itu paham gitu loh. Paham ya? Maksudnya berontak keluar dari ketaatan terhadap pemimpin sedikit saja, itu ancamannya apa? Kalau dia mati, maka mati seperti kematian orang-orang jahiliyah itu. Paham ya? Naam. Masalah yang terakhir, ma hukmul bai' ahli sultan wa ma sifatuha? Ini penting ini. Permasalahan, apa hukumnya bai'ah kepada pemimpin dan sifatnya bagaimana? Karena di luar sana ada kelompok-kelompok sesat yang seringnya masih apa? Bai'ah seperti LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Itu dulunya Islam Jamaah namanya. Namanya. Kemudian dengan berjalannya waktu berubah nama. Nah, itu mereka ada bai'at terhadap pemimpinnya amir. Namanya. Kita boleh bai'at di bawah pemimpin yang inti, tapi ketika safar. Namanya. Ketika safar kita apa? Bai'at taat kepada pemimpin. Maksudnya mengangkat pemimpin kita bai'at itu loh. Tapi hanya ketika safar loh ya. Ketika safar aja, selesai safar udah, gak ada lagi. Antum safar 3 orang, perhatikan ya, 3 orang harus ngangkat, disyariatkan ngangkat apa? Amir, pemimpin. Nah, tetap di situ, gak boleh menyelisih. Sampai pulang lagi. Setelah selesai safar, sudah pulang di rumah, udah gak safar lagi mungkin, maka tidak ada bayat lagi. Gak ada ketaatan lagi di situ. Maksudnya bayat itu janji taat itu. Faham ya? Itu diperbolehkan ketika apa? Safar, namanya amir safar. Amirus Safar, pemimpin ketika safar. Selain itu enggak ada. Ini kalau Amirul Jamaah enggak ada. Ini LDI, Amirul Jamaah LDI. Lembaga Dakwah Islam Indonesia itu. Allahu musta'an. Kita lihat di sini, ada lagi kelompok yang lainnya, cuma itu di antaranya. Kita lihat di sini, barakallahu fiik. Al-jawab al-bai'ah li sultan wajibatun, ya kan? Membaiat pemimpin wajib. Berbaiat kepada pemimpin wajib. Janji taat. Tapi dalam perkara yang baik ya. Lakin laisa ma'na hadha anna kulla wahidin minan nas yubayya. Yubayya, bukan yubayya, yubayya. Akan tapi bukan makna ini bahwasannya apa? Bukan maknanya bahwasannya setiap orang dari kalangan manusia dibaiat. Enggak sembarang orang gitu loh ya. Baiat kepada pemimpin wajib, tapi enggak setiap orang dibaiat. Wa tabiat antum, enggak bisa. Hatta al-ajuz fi hujratiha. Sampai-sampai perempuan tua di kamarnya atau baiat. Enggak. Wa hatta al-adara fi hidriha, sampai garis-garis di kamarnya kamu bayat, enggak. Bal idza bay'a mujaha'un nas wa man biyadihim al-hil wal 'aqd sabata imaratuhu wa sultanuh. Bahkan apabila pemimpin-pemimpin manusia, mujaha itu zu'ama, apabila pemimpin-pemimpin manusia sudah berbaiat, nah barakallahu fik, maksudnya sudah dibaiat itu ya, dan orang yang berada di tangannya itu apa? Semua urusan hilul akad, semua urusan sahabat imaratuh, maka telah tetap kepemimpinannya dan juga kekuasaannya. Paham ya? Maksudnya ini barakallahu fik, tidak setiap orang langsung dibaiat. Paham ya? Nah, barakallahu fik, tapi kalau sudah ada pemimpin dan ditetapkan dia pemimpin, maka wajib untuk berbaiat dengan apa? Janji taat dalam perkara yang baik, bukan perkara yang mungkar. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam wa alafiyah. Walhamdulillah.